Magetan? Magetan? Desa Kelurahan Berseri tingkat kabupaten. Jadi Boko Harum memang di tingkat Kecamatan Pelawasan kita anggap bisa mewakili untuk wilayah Kecamatan Pelawasan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Boko Harum ini sudah tertata, terutama terkait kemarin kan juga sudah ada kegiatan terkait dengan kampung tangguh, terus terkait dengan lingkungan. Ini sudah jalan, jadi memang dua titik yang kita ajukan untuk penilaian itu di Jompo sama Karanglo. Dan di Jompo sama Karanglo ini jalan, terkait dengan bank sampah juga ada, terus terkait dengan lingkungan, terus terkait dengan penanganan pencegahan COVID itu juga lumayan sudah berjalan, terutama dari Karang Taruna dan pemerintah desa. Ke depan ya, terkait dengan kegiatan seperti ini, karena kegiatan ini positif ya, bermanfaat bagi masyarakat, otomatis ya nanti akan kita tularkan ke desa-desa yang lain di Kecamatan Pelawasan. Terus untuk yang di Boko Harum itu nanti ke depan nanti akan kita kembangkan, nah, terutama mewujudkan desa Boko Harum selain kampung tangguh menjadi desa berseri. Oke, siap. Dengan Balurah, Mbak Lurah. Mbak Lurah, target dari kegiatan hari ini lomba desa berseri ini apa, Pak? Dari desa Boko Harum sendiri. Dari saya sendiri tidak ada target. Ini memang ini juga sudah berjalan sejak lama, jadi kita tinggal memulai sebenarnya. Barang-barang yang sudah ada kita benahi lagi. Di sini juga pemerintah desa juga enggak, sekali lagi tidak ada target untuk suara tidak, cuman kedepannya kami ingin menambah apa kekurangan yang ada di desa kami biar nanti kedepannya lebih bagus lagi, cuman itu aja. Oke, terima kasih, Pak. Menambahkan, Mas. Siap. Ya ini ya. Siap. Jadi seperti yang sampaikan Mbak Lurah tadi, memang tidak ada target, tetapi kita mencoba menyampaikan apa adanya. Jadi memang seperti ini. Lomba kita juga tidak siap-siap atau apa, enggak, memang kondisinya seperti ini dan ini sudah berlangsung sudah lama seperti ini, jadi terkait dengan ya bukan sulapan atau mungkin rekayasa, ini memang real kegiatannya, memang sudah ada, terus kondisi masyarakatnya juga sudah jalan, terus kondisi lingkungan dan alam juga mendukung itu. Oke, siap, terima kasih ya. Oke, selamat pagi Pak Sulistiono ya. Sebagai pembina. Pembina Bang Lopo. Nah, yang selama ini yang sudah dikerjakan Bang Sampah Dopong Desa Boko Harum apa aja, Pak? Ya, kita intinya kita berusaha untuk membantu kegiatan lingkungan, yaitu pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, memang untuk menghilangkan itu rasanya mustahil, tapi kita berusaha untuk mengurangi dari permasalahan dari hulunya dulu. Oke, ada beberapa inovasi yang saya dengar dari Bank Sampah Dompong, bisa disebutkan apa aja, Pak? Ya, Alhamdulillah Bank Sampah Dompong itu kita mempunyai inovasi-inovasi unggulan. Yang pertama yaitu dari sampah untuk gizi, kita kerjasama dengan MI Boko Harum. Sistem dari sampah untuk gizi ini adalah siswa itu kita ajak untuk mengelola sampah di sekolah MI tersebut, dan hasil dari sampah itu kita berikan gizi yang kita berikan ke siswa di sekolah tersebut. Yang kedua adalah sampah untuk tabungan balita ini
kita aplikasikan di Pos Candu di Desa Mbogarum. Dari sistem program sampah untuk tabungan balita ini adalah balita-balita itu kita dorong untuk mengelola sampah di lingkungan Pos Candu dan rumahnya. Dan dari hasil sampah-sampah yang dibawa balita, ibu-ibu balita itu kita timbang per orang, per A, dan hasilnya itu kita berikan lagi ke balita berupa tabungan. Dan tabungan di sini tidak berupa rekening, tapi celengan ini kita tujuannya untuk lebih-lebih biar balita-balita itu lebih bersemangat untuk menabung dengan sampah gitu. Oke. Terus yang ketiga adalah dari sampah untuk jamu. Dari sampah untuk jamu ini kita ajak kerjasama adalah lansia, para lansia, karena di Desa Mbogarum tiap bulan itu tiap 2 minggu sekali ada kegiatan senam lansia, dan ibu-ibu lansia itu setiap senam itu membawa sampah, dan sampahnya itu kita kelola. Dari hasil sampah itu kita berikan bahan-bahan jamu yang kita proses jamu itu, dan kita berikan lagi untuk para lansia. Jamu ini kita tujuannya adalah untuk meningkatkan imun daripada lansia, sehingga lansia-lansia di Mbogarum tetap bugar, sehat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Adalah maskot dari Bank Sampah Dombong, dan semua pakaian dari ini adalah terbuat dari sampah. Ini daur ulang semua. Nah, anak-anak dari Bank Sampah Dombong kita ajak untuk lebih kreatif lagi. Dari barang-barang yang sudah tidak terpakai ini kita manfaatkan lagi menjadi mahakarya yang insya Allah ini tetap sedap di pandang mata. Misalnya ada kegiatan ini yang ditampilkan ya, itu. Kita tampilkan. Bisa diceritakan ini ada burung apa itu apa? Ini adalah burung Garuda. Oh, burung Garuda. Burung Garuda siap. Adalah pertama lambang dasar negara. Oke. Okay. Terus kedua adalah inspirasi dari Bank Sampah. Semoga Bank Sampah bisa terbang tinggi setinggi burung Garuda. Oke, okay, siap. Terus yang ini adalah merak. Oh iya. Merak di sini adalah lambang keindahan dan keelokan. Semoga dari Bank Sampah Dombong ini mempunyai inspirasi atau inisiatif-inisiatif yang lebih elegan lagi. Okay, lebih menarik seperti burung merak gitu.